masuk. Selamat siang, Pak. Ya, kenapa nih? Ini data untuk rapat hari ini. Udah kamu ulangin. Masuk, masuk. Permisi, Pak. Ya. Ya ini dah, ini saya dapat laporan nih. Ini bahan baku kita jual nggak sesuai standar nih. Ini gimana nih, coba deh, kamu urus deh, kamu jelasin dulu deh sama saya. Gini Pak, untuk bahan baku yang ini, itu kan kita udah proses barangnya jadi barang jadi. Bagian saya kemarin sudah pesan sesuai dengan speknya Pak. Tapi ini kan ditulis benar ini. Ini saya kan ngeliat dari sini, kalau di sesuai ya nggak mungkin kayak begini dong laporannya. Tapi ketika barang speknya masuk, itu barangnya langsung saya buat berita acara, kemudian masuk ke gudangnya Pak. Terus maksud kamu gimana? Jadi karena berita acaranya sudah dihitung juga dengan orang gudang, jadi kemungkinan kesalahannya ada pada pergudangan Pak. Mungkin ada barang yang hilang atau rusak Pak di sana. Ini kenapa? Oh, di tempat bos. Dari mana? Dari mana? Acak. Nih, tolong dong, diurus itu. Apa nih? Gini Mbak Arna. Mbak Arna kan ketua gudang nih Mbak. Kepala gudang. Jadi ternyata itu setelah barang jadi, barangnya jadi tidak berkualitas Mbak. Standarnya tidak memenuhi. Nah kemungkinan karena sudah ada berita acara pemesanannya pas kita penyimpanan bahan di gudang sesuai kamu dengan... Kamu ini jelasinnya kayak begitu Indah. Arna, nih kata si Indah, nih produk kita nih gak bener kita jualnya. Katanya ada orang gudang, permasalahan di gudang. Kamu orang gudang kan? Kepala iya, gudang kan? Terus? Coba urus deh. Udah lah, nanti kan bisa sih bos. Gua maunya sekarang. Gimana? Begini Mbak Arna, kan kita sudah buat berita acara kemarin. Jadi berita acara itu kan udah jelas tuh Mbak, bahwa ada udah spekulasi juga udah speknya udah memenuhi standar. Terus saya mau ngecek di mana itu, gimana pas barangnya sebelum diproses. Gimana pas udah diproses Mbak? Nih, ya udah, ntar aku cariin deh. Tapi, banget lagi panas. Sudah gimana? Ini udah mendesak, maaf pak, belum pak. Mak, kalian tuh gitu aja susah banget sih. Lu cek lah langsung ke gudang. Mau dicek langsung nih Mbak Indah. Iya, udah cek aja Mbak, biar transparan. Gue minta solusi hari ini ya, enggak, bos. Ini bye bos. Kamu sini aja. Udah sepi nih, udah sepi. Gimana? Makan malam jadi gak? Ayo ah. Gak usah malu-malu. Enggak. Aku sama istri bos. Enggak apa-apa. Yuk. Enggak.